Mengucapkan terima kasihlah kepada Jentera Barisan Nasional Don Kerdau ini kerana menerima kita dalam usaha untuk menyampaikan perkhidmatan kepada bakal-bakal pemilik rumah mesra rakyat. Kerajaan yang hanya bekerja
di ketika musim-musim pilihan raya, mereka perlu cermin diri mereka dahulu. Kerana apa yang kita dapati, mereka langsung tidak bekerja. 20 tahun, 21 tahun memerintah Kelantan. Dari pemerhatian kita, banyak lagi rumah-rumah, kumpulan-kumpulan yang kurang berkemampuan di negeri Kelantan, yang hidup di dalam guni, di atas tanah, bumbungnya bocor dan sana sini dan sebagainya. SPMB mempunyai bukti, mempunyai bukti gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana daifnya pengundi-pengundi ataupun kumpulan rakyat di negeri Kelantan yang diabaikan oleh pihak PAS. Semata-mata mereka melabelkan orang-orang ini sebagai penyokong Kerajaan Barisan Nasional. Ini adalah yang perkara yang harus kita tolak dan kita tak boleh terima. Apabila mereka mentadbir dan mengurus kerajaan negeri, mereka masih lagi memilih-milih pada siapa yang mereka ingin berikan bantuan. Gitu, macam di Kedah dan Kelantan, walaupun di Kubakan SPM ini tetap berumah. Kita tetap melaksanakan rumah mesra rakyat, program rumah mesra rakyat, melaksanakan program rumah mesra rakyat di negeri Kedah, Kelantan, Pulau Pinang, Selangor dan di seluruh negara. Kita tidak mengamalkan memilih-milih sama ada negeri itu adalah negeri pembangkang ataupun negeri di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Kerana prinsip kita adalah membina rumah mampu milik bagi semua kumpulan masyarakat yang memerlukan. Sebenarnya, satu lagi saya nak minta untuk komen pasal Bob Lokman. Bob Lokman dia cakap ceramah ni tak semestinya orang Azhar, siapa saja boleh berceramah. Dia buat ceramah kat sini lah, kata tak perlu orang Azhar pun boleh buat ceramah kan. Sebab apa komen Datuk mengenai Bob Lokman yang masuk PAS? Bob Lokman ni adalah seorang yang hipokrit. Kita tahu sebelum ini dia pun bersama-sama dengan UMNO mengikut kita ke hulu dan ke hilir. Dan kita dapat tahu apabila beliau kecewa kerana ada harapan dan permintaan beliau yang tidak dapat dilaksanakan. Yang kita tahu pada ketika itu beliau menyokong parti UMNO berasaskan kepada, bersandarkan kepada ganjaran dan pengiktirafan. Jadi orang ini masuk dalam parti PAS, orang yang kecewa, orang yang berhati busuk ini, yang bersikap hipokrit ini, yang di depan lain, di belakang lain ini, masuk parti PAS. Dan ini adalah tip of the iceberg. Ini salah seorang daripada contoh pendokong PAS yang saya kira sama standardnya dengan pemimpin-pemimpin PAS yang lain. Bahkan parti PAS itu sendiri parti yang tertubuk atas sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat keji. PAS ditubuh kerana kecewa pemimpinnya ketika itu Fuad kecewa, rasa iri hati, rasa busuk hati, dengki kepada Tunku Abdul Rahman kerana tewas di dalam pemilihan sebagai Presiden UMNO. Tubuh PAS kalah, tubuh PAS kecewa, masuk PAS, iri hati masuk PAS, dengki masuk PAS. Jadi PAS ni parti yang asasnya adalah asas kekecewaan, asas kebencian. Tidak seperti UMNO ditubuhkan kerana hendak memerdekakan agama, bangsa dan negara dari belenggu penjajahan. UMNO ditubuhkan atas sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Kita ditubuhkan kerana Allah SWT, kerana ingin memertapatkan agama, bangsa dan negara kita supaya dihormati dan segani oleh rakan dan lawan. Dan orang seperti Bob Lokman ini, kalau pergi ke mana pun, apa juga kenyataannya adalah kenyataan yang berasaskan kepada kebencian, berasaskan kepada sifat-sifat syaitan. Jadi kita tak perlu dengarlah. Dan orang PAS ni pula bila terkena kepada mereka, terpalit kepada mereka, mereka akan cuba mencari jalan, mencari hukum
yang direka-reka oleh mereka supaya mereka dilihat sebagai terkecuali dari sebarang bentuk hukum, bebas dari sebarang hukum Tuhan. Yang kena hanyalah mereka yang bersama UMNO. Ini kaedah pemimpin PAS yang bankrupt idea, bankrupt tindakan, bankrupt gerak kerja dan sebagainya. Lebih-lebih lagi bila mereka berada dalam keadaan yang desperate. PAS ni desperado. Dia desperate. Dia tak tahu apa dia buat. Hala tuju pun tak ada. Dulu dia kata dia nak bina negara yang melaksanakan hukum Islam. Tetapi hari ini bila dia nampak mungkin dengan adanya kerjasama di antara PKR, PAP dan mereka, mereka boleh menguasai Putrajaya, dia dah lupa hasrat utamanya ditubuhkan kerana kononnya nak membina negara yang melaksanakan hukum Islam. Mana dia? Karpal Singh yang dulunya mengatakan nak laksana hukum Islam, langkah mayat dia dulu. Hari ini bercium mulut bersama-sama dengan PAS. Segala yang Karpal Singh cakap betul. Segala yang Anwar Ibrahim cakap betul. Mereka yang bertindak ganas menentang sistem raja berperlembagaan negara, kita pun orang PAS kata betul. Jadi PAS ni saya katakan mereka adalah parti yang benar-benar terlalu terdesak, tertekan, desperate, yang akan mengaut apa saja, tidak kira halal haram, asal mereka boleh bersama-sama untuk menguasai negara ini kononnya. Dulu bila kita buat Putrajaya, dia kata dia nak lelong Putrajaya sehingga ke sin yang terakhir. Tapi hari ini kenapa pula nak masuk ke Putrajaya? Konon-kononnya bersama PKR dan DAP nak mengambil alih, nak menggulingkan kerajaan dan sebagainya. Dan tindakan mereka bukan lazimnya, semuanya tak ada pemikiran. Dia bertindak baru berfikir, bukan berfikir baru bertindak. Bahkan dia bercakap dulu baru dia fikir. Contohnya dalam kerajaan kita, Barisan Nasional berusaha sedaya upaya nak bawa balik pelajar-pelajar dari Mesir, 11,000 orang semuanya, untuk menyelamatkan mereka pulang ke negara. Mereka berdemonstrasi di depan kedutaan Mesir dan juga di depan kedutaan Amerika. Nasib baik hubungan Perdana Menteri kita dengan kerajaan Mesir ketika itu dalam keadaan yang baik. Kita dapat hak untuk mendarat. Kalau tidak, kalau mereka tahu penyokong PAS buat hal di sini, saya khawatir kerajaan Mesir tak bagi landing right dan pelajar-pelajar kita tak dapat diselamatkan. Jadi ini semua adalah parti yang terdesak, parti yang buat kerja tanpa berfikir, yang hipokrit di hadapan lain, di belakang lain, dan berhasrat nak perintah negara kita. Apalah rupanya, apalah rupanya kalau mereka ini nanti kononnya menjadi wakil rakyat Idun Kerdau, cakap tanpa ada asas, tanpa ada faktor, tanpa ada angka dan sebagainya. Dalam dari camat juga, Bapak Peman cakap saya dengan camat itu, dia kata dia masuk PAS kerana nak masuk syurga. Apa sebenarnya dia? Dia masalah anak. Jadi adakah angin itu cuci dosa dia? Allahu Akbar. Saya minta Bok Norman bertaubatlah. Saya khawatir kalau demikian caranya, nampaknya pemikiran Bok Norman ini sudah tertutup, sudah compartmentalize, sudah terbelenggu. Bila pemikiran telah terbelenggu, kita khawatiri Bok Norman ini tidak akan bertemu jalan pulang. Dia tidak lagi dapat melihat kebenaran, tidak lagi dapat mendengar perkara yang benar, yang hak, tidak lagi dapat merasai derianya perkara-perkara yang
di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, saya khawatir pintu hatinya nanti tertutup. Wa'ala qulubihim, saya khawatir pintu hatinya tertutup dan beliau tidak akan bertemu jalan pulang. Kebanyakan pemimpin PAS, Nurmala Sudirman umpamanya, berceramah di Malemau, berceramah di Malemau, memberitahu pengundi-pengundi Malemau yang Tuhan telah menghukum pengundi-pengundi di Dun Tenang di mana beliau bertanding dengan bala bencana banjir kerana memilih calon Barisan Nasional. Dia beritahu pengundi di Dun Malemau, di Tenang Tuhan turunkan bala bencana banjir kerana pemilih-pemilih Dun Tenang telah memilih calon Barisan Nasional. Dia cakap demikian secara terbuka. Ini calon PAS, Muslimah PAS. Jadi memberi amaran pula kepada pengundi-pengundi Dun Malemau, kalau mereka memilih calon Barisan Nasional, tunggulah saja bala bencana dari Tuhan kepada mereka. Nampaknya PAS melatih kader-kadernya ini supaya mengatasi kuasa Tuhan, boleh meramal takdir, boleh menentukan kadar dan kadar Tuhan. Jauh mereka ini, seolah-olah mereka menjangkaui rukun iman. Mereka berada dalam kelas mereka yang tersendiri, yang kebal dari sebarang dosa, yang kebal dari sebarang panduan yang ditetapkan oleh syiar kita. Nah, inilah dia kualiti pemimpin PAS yang hanya boleh menentukan syurga neraka seseorang itu jika mereka menyertai atau tidak parti PAS. Saya katakan PAS parti yang tidak ada modal untuk mempertahankan idealisme perjuangan mereka. Itu sebab PAS menggunakan Islam. Itu sebab PAS menggunakan slogan seruan takbir. Seruan takbir Allahu Akbar itu adalah hak semua orang Islam. Jenama Islam ini tidak boleh kita perlekehkan. Jadi bila PAS telah menggunakan nama Islam dan pemimpin-pemimpin mereka sewenang-wenangnya memfitnah, membohongi, menyelewengkan pemikiran pendengar-pendengar ceramah mereka, ia akan memberikan satu gambaran yang negatif terhadap Islam itu sendiri. Saya khawatir kalau Bob Lokman kata masuk PAS mencuci dosa dan boleh masuk syurga, saya khawatir sebaliknya akan berlaku. Jadi berdosa pula masuk PAS. Tapi saya tak cakaplah undi PAS masuk neraka, kerana pemimpin UMNO tidak pernah melabelkan orang itu ahli syurga atau ahli neraka. Kita tak mahu jadi seperti pemimpin-pemimpin PAS yang kuasa mereka seolah-olah melebihi kuasa malaikat dan kuasa Tuhan. Itu bukan UMNO. UMNO, Barisan Nasional, kita berdiri di atas kekuatan kehidupan, proses kehidupan. Melayu, Cina, India duduk bersatu, cari persamaan, mengecilkan perbezaan. Kita hidup dengan konsep kesatuan dalam kepelbagaian, kesepaduan dalam kepelbagaian. Kita hidup cara begini kerana kita menghayati ayat Quran yang Allah sebut supaya kita mencari persamaan. Kita dijadikan berpuak-puak, bersuku-suku, berpangsa-pangsa supaya kita mempelajari di antara satu sama lain dan kita menghayati perbezaan ini untuk kekuatan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah itu adalah takwa, bukan kerana warna kulit, bukan kerana suku kaum dan sebagainya. Ini yang kita hayati di dalam UMNO dan Parti Barisan Nasional.
Kita tahu Parti Barisan Nasional sekian lamanya kita memerintah negara ini, kita dapat hidup, rakyat dapat hidup di dalam keadaan selamat, aman dan makmur. Dan kita mahu anak cucu kita nanti hidup dalam suasana yang lebih baik daripada apa yang kita ada pada hari ini. Itu semangat kita, meletakkan rakyat di dalam kedudukan yang sentiasa rasa selamat dari sebarang ketakutan. Wa amanahum min khawf, wa amanahum min khawf. Ini yang kita letakkan. Rakyat kita Melayu, Cina, India duduk dalam rumah yang baik, itu SPMB lah. Duduk dalam keluarga yang mesra, dalam suasana yang mahabbah, yang tidak perlu ada rasa curiga di antara kita. Bahkan kepelbagaian ini bukan saja kita terima seadanya, tetapi kita mengagungkannya sebagai kekuatan kita di negara Malaysia yang tercinta ini.